Pengecekan kendaraan angkutan umum yang akan digunakan untuk mudik dan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember mendatang, Polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga perayaan Natal dan Tahun Baru akan terus melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kondisi kendaraan layak jalan. Selain pengecekan kendaraan, polisi dan dinas perhubungan juga secara intens melakukan komunikasi dengan agen bus serta kru bus seperti sopir dan konektur agar dalam membawa kendaraan tetap berhati-hati selama perjalanan. Natal dan Tahun Baru mudik nanti, Pak. Baik, ini tadi setelah giat saya sempatkan dengan Kepala Terminal Kelari Pak Yudi, dengan Mustika, ada Pak Camat, Kapolsek, berbincang-bincang dengan pengelola-pengelola angkutan terkait kesiapan Nataru. Ya, pada intinya kami dari Kepolisian dan Pemda Karawang siap mensupport dan mempersiapkan yang terbaik untuk masyarakat Karawang yang nanti menghadapi Nataru. Untuk memberikan pelayanan maksimal, polisi juga menyebarkan nomor layanan masyarakat dengan respon cepat, sehingga masyarakat bisa langsung melapor jika mengetahui atau mengalami gangguan keamanan dan gangguan lainnya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.